diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Yang diabetes tipe 1 ini cuma bisa menghasilkan insulin, tapi sedikit, tapi bahkan enggak bisa menghasilkan insulin sama sekali. Biasanya nek sing tipe 1 niki disuntik terus kok Pak insulin. Biasanya sing tipe 2 itu disuntik insulin terus. Nah, aku mau pisan blok kok nek rumah sakit di insulin lho. Apa dua ini diabetes bisa menghasilkan insulin, jadi dia tidak tergantung sama insulin. Nek yang betul tergantung sama insulin biasanya diabetes tipe 2. Jadi penyebab diabetes niki ini kan dan gejalanya 10 gejala diabetes yang bisa mengetahui oh ternyata dia punya diabetes itu ada gejalanya di fase 10. Yang pertama sering buang air kecil terutama pada malam hari. Iya. Jadi karena cepat merasa lapar dan haus itu. Yang ketiga berat badan menurun dan juga nafsu makan bertambah tapi berat badannya malah turun. Dunia kayak wah sih yo lemu do. Wah lemu mau nih do. Rasa menih. Aja. Yo nek mau nih lemu tenan gak usia. Wah aku nak lari kalau lemu. Loro, urung loro, kuwi lemu tenan. Iki yang keempat cepat merasa lelah dan mengantuk, sering ngantuk. Udah timbul bisul atau abses dalam sebulan yang lama kayak enam kayak pinjulan-pinjulan gitu kan kadang siang gitu kadang punya siang kamu pinjul-pinjul gitu anak tak gue mikir loh itu nenek orang tak gue mikir biasanya nek stres juga kan kalau dia gula darahnya kena juga itu nek menit tak gue mikir sih kayak saat itu tetap berhenti sih aku asalnya orang ini yang keenam data gatal terutama pada kelamin dan kedua ada tujuh kesemutan artinya sering kesemutan apa tangannya kemudian ada gairan seks menurun yang kesembilan penglihatan kabur ditandai seringnya berganti ukuran kacamata kabur itu operasi. Ini besok operasi loh. Operasi dari loro-loro nih. Operasi kabeh. Ini buat ibu yang hamil, itu ibu yang melahirkan bayi lebih dari 4 kg. Biasanya nek enten orang hamil melahirkan lebih berat bayinya kok lebih dari 4 kg, itu harus dicek gula darahnya. Oke. Ini ada 5 kunci sehat alat diabetes. Yang pertama itu diet sehat. Yang kedua olahraga, hindari stres, cek gula darah secara teratur, menghindari terjadinya luka. Biasanya enten luka itu kan susah sembuh ya. Jadi kok kami kita enggak kucingnya nih sudah tadi ini di kafe. Kok orang nutupi kutu diabetes dan boten ngeten mau diabetes. Iya, kenali faktor risiko diabetes, penyebab ini diabetes, hindari konsumsi alkohol, tidak merokok, aktivitas fisik teratur, olahraga 30 menit sehari itu cukup. Jaga berat badan, dia biasanya orang yang gemuk, kegemukan itu biasanya risiko punya diabetes juga. Konsumsi lebih banyak buah dan sayur. Buah dan sayur kalau sebelumnya kena diabetes kan bagus tuh ya. Kemudian cek kesehatan secara teratur biar terkontrol gula darahnya. Bu ini kan duit manggis ya? Manggis semua atau siapa dengan khasiat kulit manggis? Ini aku belum tahu nak sini tidur manggis. Nah, aku belum pernah coba nak sini liar-liarnya gue start. Ini cara pengolahan kulit manggis ini ada di tubuh, di alus kemiku. Yang ini ada kulitnya, yang ini kulitnya dikeringkan dulu. Kemudian direbus. Itu cara pengolahannya, kalau bagian dalam kulitnya kalau masih basah kan biar kalau begitu. Itu taruh bagian dalam kulit panda, manggis. Kemudian tepuk kulit dari 10 buah, kira 10 buah atau 15 buah. Kalau 5 buah itu airnya setengah liter. Setengah liter nanti kalau direbus jadi setengahnya. Jadi warnanya tuh jadi airnya tuh merah banget kayak ini. Belum tahu memang ae. Tapi kan jelas. Maksud apa? Pengeroan ne mana? Itu bisa kerok-kerok. Kalau dikeringkan. Misalnya kalau misalnya airnya kan saat direbus 3 gelas, nanti airnya jadi 100 setengah gelas. Jadi setengahnya kok enak. Jadi nanti rada kudu kan kalau di kan. Nanti kan anu ne. Ini kan ini kan. Jadi sudah ada. 14.